Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali lagi ke channel Abang Cuba. Hari ni aku nak share dengan korang cara aku pasang satu smart switch dekat rumah aku. Kelebihan smart switch ni daripada switch biasa, dia boleh, kita boleh kontrol dia dengan menggunakan telefon dari jarak jauh ataupun dalam wide range dalam rumah kita. Make sure rumah kita tu ada jaringan internet ataupun ada modem. Bila ada modem, kita boleh kontrol dia sekitar rumah kita je lah. Tapi kalau ada internet, kita boleh kontrol lampu ataupun peralatan rumah kita dari jarak jauh. Tanpa membuang masa, jom DIY bersama Abah. Ni smart switch yang aku beli, 3 gang. Dia tulis sini 3 watt. Aku pakai 3 switch ni untuk 2 lampu dan 1 kipas. Jadi kita boleh buka kat sini. Dia bagi kita satu kad. Okey, ni rupa smart switch dia. Flat eh. Okay, ini smart switch. Dia pakai clip kat sini. Okay, belakang dia tulis ada satu life, life 1, life 2 dan life 3. Wi-Fi wall light switch. Dia punya voltage 20 hingga 260 volt AC dan load power sampai 300 watt. Satu gang. Ini dia bagi kita kapasitor. Kalau ikut kad yang bagi ni, kapasitor ni kena selari dengan L1. Contoh kalau lampu ni sebiji L1, dia kena selari dengan L1 ni. Contoh L1 ni duduk kat kipas, jadi kita selarikan dengan yang kipas. Contoh kalau aku beli ni 3 gang, aku pasang 1 kipas dan 2 lampu. Untuk kipas ni aku boleh pasang dia punya kapasitor ni lah. Kita selarikan macam ni. Kita loop je. Kapasitor ni dah siap bagi eh. Okey, ni cara perpasangan dia. Kalau korang tengok pada gambar ni, dia tulis sini lifeline. L line. Neutral line. Disebabkan soket yang smart switch yang aku pakai ni, aku tak pakai neutral. No neutral punya switch. Jadi neutral kita tak masuk pun dekat kita punya switch ni. Kalau kau boleh tengok sini, L line first masuk sini, source dia. Lepas tu dia terus pergi ke load, iaitu main lampu ataupun kipas. Ok, kalau cerita macam ni, kalau korang tak faham, jom aku pergi buat actual punya part. Ni salah satu tebak kenapa aku tukar switch, smart switch tu. Sebab switch aku ni dah rosak. Ok, korang tengok ni, dia dah jam kat sini. Jadi alang-alang aku keluar modal sikit untuk beli smart switch. Kita buka dulu switch lama ni. Sebelum korang,
Okey, kat sini korang boleh tengok sos dia wire ni. Jadi kalau dekat plug tadi, itu dipanggil L. Dia ambil daripada sos ni, dia loop ke switch kedua dan dia loop ke switch ketiga. Bahagian atas ni pula dia lepas pada switch. Lepas pada switch tadi L1, L2 dan L3. L1, L2, L3. Untuk smart switch, dia orang dah tak pakai looping ni lagi. Sebab looping yang tadi dia dah tersedia ke dekat dalam smart switch tu sendiri. Jadi nanti aku tunjuk cara-cara nak pasang daripada L line pergi ke L1, 2 dan L3. Dia terus direct pergi. Dia tak ada looping-looping lagi dah. Okey, jom. Tapi aku kena tutup lampu dulu sebab sekarang line tengah hidup. Alright. Jadi macam ni contoh pemasangan aku tadi. Sos L1, sos L, L1 aku letak kipas, L2 lampu dan L3 pun lampu. Jadi dia tak ada lagi looping kat bawah ni. Tadi sos kat bawah dia looping untuk bagi supply dekat kabel-kabel lain ni kan, untuk load. Tapi sekarang ni looping dia dekat dalam, dia dah sediakan sekali. Alright, kita letak, kita pasang kapasitor pula. Okey, ni cara aku pasang kapasitor dekat L1. L1 aku kipas, jadi aku pasang kapasitor ni dekat kipas. Okey, kapasitor ni dah ada polariti dia, ada live dengan neutral. Jadi live kita pasang kat live, neutral kita pasang dekat wire neutral. Macam tu je. Contoh macam dalam gambar yang dibagi. Macam tu eh. Live dengan neutral. Jangan korang pandai-pandai pula pasang pergi dekat heading dia. Okay, sekarang aku dah screw lah dia punya smart switch ni. Yang tinggal aku nak pasang dia punya cover je. Jadi aku nak try dulu sama ada dia berfungsi ke tidak. Okey, untuk kipas dia aku letak L1 di hujung sekali. Okey, dah ada bunyi. Dah berpusing lah tu. Okey, ni lampu untuk sebelah kiri satu dan sebelah kanan satu. Jadi maknanya smart switch aku ni berfungsi lah. Sekarang aku nak pasang casing pula. Casing dia ni, ini dia tembus. Ni hitam, dia keluar cahaya kat tepi-tepi ni lah kot. So yang clip ni kat bawah, dia masuk yang atas. Okey, bawa kemas tu. Kalau korang nampak lampu kelip-kelip biru tu, dia wifi tak connect lagi dengan soket ni. Try dengan casing. Alright. Okey, dah pun siap kita pasang smart switch. Untuk video kali ini, aku share cara-cara pemasangan je. Untuk setting apps dan wifi,
aku akan buat video akan datang. Itu saja video daripada aku. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa share dan subscribe. Like page Abang Cuba. Terima kasih dan Assalamualaikum. Selamat ber-DIY.